ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pembangunan PPTQ Pembangunan gedung Kedua PPTQ Himalaya Insyaallah Insya Allah terus berlanjut Saat ini sedang merapikan Yaitu tiga ruang kelas Kemudian dua ruang asrama Dan ruang guru Serta kamar mandi dan ruang makan Insya Allah akan menghabiskan uh, Dana sekitar 932 .550 rupiah Bagi sahabat-sahabatku kaum muslimin Saudaraku semua Yang ingin bersaudara Monggo silahkan di BSI bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Hima Alia Utama konfirmasi transfer 081334113541 atau bisa datang langsung ke kompleks PPT Kihmania Hima Alia di Dusun Panduku Pandean Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu Karanganyar Alhamdulillah proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua monggo masih kurang banyak ada semen ada keramik ada lain-lainnya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسول الله المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd ba masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala alhamdulillah <tuh> alhamdulillah alamin kita kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah. Ni'mal semangat ya muru nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika Membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Majelis muslimin hafizakumullah taala alhamdulillah. Kemarin sudah kita oh pagi tadi ya kita upload agar percaya. Maksud saya adalah ada dua ulama yang satu ulama dapukan Islam jamaah cukam itu di TikTok ada itu banyak. Saya blur karena ya itu privacy privasi pribadi seseorang. Ya saya blur. Saya hanya menunjukkan begini loh cara pengajiannya Islam jamaah. Yang satunya memang MP3, jadi memang tidak ada videonya. Saya ambil itu, tak nah, tutup sekalian malahan. Tapi ada juga di YouTube, namanya uh, Kyai Haji Muhammad Nurul Huda. Dia, insya Allah, Pati atau Rembang, pengasuh pondok, juga kiai pondok. Sebagian ada videonya, sebagian tidak, tapi yang pas itu tidak ada videonya. Memang, pas ayat itu saya carikan, pas ayat itu saya perpadukan, saya sama saya uh, candingkan tidak ada maksud apa-apa kecuali agar melek agar tahu bahwa metode seperti itu di luar banyak metode utawi opo iki ingsun itu bukan satu-satunya metode yang diklaim bahwa itu ada sebuah istilah ilmu, ilmu mangkul itu tidak ternyata di luar lebih runtut lebih pas bahkan secara keterangan sangat hati-hati Pakai tafsir jalan jala lain. Tafsir jalan lain. Sehingga penjelasannya ya seputar yang dijelaskan oleh para ulama-ulama itu yang termaktub. Sementara yang satu, uh, yang dari Dabu an Jamaah yang menjelaskan, yes, peruntut itu aja. Malah-malah kalau Anda ternah, banyak kesalahan ketika menjelaskan seharusnya sifatnya orang munafik, tapi dijelaskan sifatnya orang-orang kafir. Coba diulangi lagi coba didengar lagi. Ya. Kalau menjel, beliau menjelaskan orang kafir, wong sangka iman, wong sangka iman, padahal itu penjelasan orang munafik. Jadi ayat 1 sampai ayat 20 surat surat eh surat Al-Baqarah itu kan dibagi tiga. Ada ada sifatnya orang iman 1 sampai 6 insya Allah. Kemudian 7 8 sifatnya orang kafir. Innal ladina kafaru sawa'udu alaihim a'andar ta'um amlam tundir humla yu'minun khatamallahu ala kulubim wa ala sami'am wa ala abisari misyawat lahum adabun adim itu sifatnya orang kafir Aminan minan nasi amanna sampai ayat 20 ya ya kiadul barku ya khutafa sampai selesai 20 insyaAllah itu sifatnya orang munafik munafik diulas lebih banyak Ya, oleh ini Bapak ini Bapak warga Islam jamaah ini terus sama coba dibilang lagi coba. Kan banyak kan dia apa itu menjelaskan tentang orang kafir. Dan karena memang enggak enggak membaca syarah, enggak membawa sya e, enggak membuat tafsir, enggak membaca tafsir. Jadi pertama sudah alal munafikin ayat ini turun atas orang-orang munafik kalau membaca tafsir jelas. Ya mungkin kelupaan walaupun di mangkulannya sudah sudah ada tapi kayaknya ya, Saking ahlinya lah mungkin. Penjelasannya pun ya sangat jauh berbeda dengan bobotnya Mbah Kiai Haji Muhammad Nurul Huda Padahal beliau, beliau, beliau lebih sepuh. Tapi maksud saya adalah tidak lain adalah agar mereka melek, agar sahabat-sahabat di -sahabat Sunda itu melek. Melek diri bahwa penjelasan utawi opo, iki sopo, ingsunlan dan, dan sebagian, yaktilan, yoriani itu bukan metode klaim mangkul itu bukan. bukan semata-mata itu udah krem kemurnian kemangkulan oh dan saya pastikan saya meyakini dengan hakul yakin buat bahasanya 100% karena dulu diceritakan bahwa Mbah Nur Hasan HNA itu belajar di NU NO, maka ya beliau mengadopsi NU NO. itu aja cuman beda kitab gitu aja ya nah kan beliau kan dulu belajar di NU NO nih Berarti ya sudah, berarti beliau mencontoh. Enggak mungkin orang-orang sahabat-sahabat NU NO mencontoh HN uh, HNH enggak mungkin, enggak mungkin sangat enggak mungkin sekali. Tetapi kalau HN uh, HNH mencontoh meniru durusaha angkiyahi Hashimin Sona dalam bahasa saya durusaha angkiyahi Hashimin Sona ya ucapannya siapa syairnya di pelosok itu loh 100 tahun satu abad itu loh. Jadi dulu sahat tarah kajiannya ya dari kiai-kiai Hasyim Hashimin kiai saya yakin itu hakul yakin mencontoh sahabat-sahabat di edad ini jadi saya hanya ingin membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Bahwa metode seperti itu, yang di atas namakan bangkul ala islam jamaah, sudah ada saudara sudah ada dan yang parahnya lagi kita mendangkalkan membongkar, membuka bahwa itu bukan metode kemudian seakan-akan menjadi kemurnian tersendiri kita akui metode itu ada dalam, dalam Jawa yang namanya pandongan, sorogan mufrodatiyah, mufrotan, kemudian uh, dalam ilmu jamah ah mangkul. Ya, ini gini aja. Ya. Apa terus yang orang mangkul? Tadi yang saya ceritakan Kiai Haji Muhammad Nurul Huda apa terus tidak dia dari di ramangkul? Padahal sanadnya jelas jalalen Siapa yang lebih mangkul? antara makna ala islam jamaah yang tidak jelas siapa yang mensyarai mentafsiri sama kiai Haji Muhammadul Huda yang jelas jalurnya adalah jalalan dan saya yakin beliau juga bersanat lalu siapa yang sanat Mu gol Mustad putasil yang murni lalu siapa keterangannya ini seputar di syarah itu di tafsir itu yang ini sudah kemana-mana itu kalau saya, saya kan ambilnya di TikTok itu, kalau nggak di TikTok itu artinya bahwa Pas pengajian sungguhan beneran, kira-kira keterangannya nggak seperti itu juga. Tambah-tambah ini mesti wake. Oh, okay. Dia sangat hati-hati. Saya tahu itu. Mau menjelaskan sifat munafik saat kafir, mesti uang uangnya aku tuh ncr kafir, kulo bikin barulah duniaku sakit hati. Persaudaraan orang-orang sakit hati. Bazo dahumullah barulah. Allah akan menambahkan rasa sakit hatinya. Saya hanya berniat seperti itu, tidak ada lebih dari niat dari itu tidak ada karena memang seakan-akan orang warga Islam jamaah yang awam yang nggak tahu menau tentang metode itu dikira itu produk alami, produk murni, produk yang ber apa namanya sudah ber uh, sudah punya pribadi yang tidak bisa diplagiat pada orang lain ternyata itu adalah plagiat ternyata itu adalah meniru mencontoh guru-gurunya yaitu dulu di sabar uh, sahabat-sahabat Nahdlin atau di NU jadi rungkatlah hancurlah klaim keabsahan klaim keabsahan yang paling absah dalam ilmu mengangkul sudah seharusnya akal sehat, akal waras dan akal selamat berpikir dan rungkat sudah selesai. jopo ya enek. Ya, unen jopo ya enek. Bahkan kalau kita baca itu uh, beliau sangat hati-hati dalam nahum sorobnya dia tahu. Enggak tahu. Masyaallah muslimin taala. Sekian tahun kita tidak tahu, saya pun yang tidak tahu awalnya itu. Dulu saya pernah sih mendengar sih mendengar Kiai Ghafur, Kiai Haji Abdul Ghafur ya di Lamongan Saat saya kecil itu kan sering diputar di atas. Ya, di atas itu siarkan di mic itu Inaladina saat temennya wong ya setiap ini pada asal biasanya ya pernah ada yang dengar tau nah itu saat saya kecil sama tanya sama aku nurut jamaah iku wong wong jamaah jadi dikira sana yang nyuntung Padahal sejarah berdirinya Islam jamaah dengan NU jauh sekali. Kita satu dikibuli katanya nyontoh itu nyontoh kalau jamaah metodun ini murni ini jamaah lah. Nyata kitalah yang nyontoh, kitalah yang pelakiat untuk me, apa untuk me, melegalkan akal kita itu terlihat tidak nyontoh maka dikasih kata-kata mangkul murni mustat mutasil ditanya mustatnya ada, tidak ada sanatnya enggak ada. Murninya dari mana? murni berarti ucapan-ucapan rohi Murni memang. Mutasir sambungnya sampai siapa? Sambungnya Manro Hasan. Tok. Disebutkan misalnya Umar Hamdan. Tunjukkan. Sanat Umar Hamdannya. Masa menjadi mencetak mubalik ribuan tiap bulan. Tapi satu pun tidak ada yang dibekali dengan sanat. Giliran sanat dibawakan oleh Syekh Khalil yang punya Syahadis Abdul Nasir. dia katakan apa? Ini mau sekedar ijazah. Ora perlu pengakuan loh. Katanya dulu harus bawa sanat. Oh, print plan seperti itu? Katanya dulu harus punya sanat. Sekiranya kita bisa mendatangkan Syekh Khalil mendatangkan dianggap malah belilah. Itu tuku iso ijazah itu tuku iso. Lah kan print plan seperti ini. Berarti ini orang ini seperti ini. Model golongan seperti ini memang golongannya nggak punya prinsip, Gak punya patokan pijakan yang benar. Katanya harus bersanat. Ketika mereka nggak punya bersanat, nggak punya sanat, dan kemudian orang lain punya sanat dianggap eh gitu apa? Emang saya cari kertas itu bisa bisa saja. Yang punya mulut dijaga. Ya. Kalau pola, mulut konsisten. Banyak itu dalam Islam jamaah itu ucapan-ucapan yang salah, bukan salah. Memang nggak iso konsisten, plain plan. Orang-orang luar ya orang-orang yang keluar dari saham jamaah, orang soko jamaah mesti deplek proses jamaah. Ternyata kaya, ternyata berhasil, ternyata sukses cabut itu omongan. Itu dilulu bersama. Ini dilulu, ini apa dilulu? Di ya dilulu. Tapi kalau sengsara itu di nih ya. Kira -kira jamaah kalau sengsara itu cobaan. Kalau mendapat kenikmatan, oh itu anu nikmat itu disyukuri. Nah, ini kan enggak konsisten. Kok tahu nih di lulu, padahal dia juga ibadah. Nah, punya mulut dijaga dong. Katanya di Bapak Ibu, masa meramut mulut gak bisa. Mengatakan bersanat, tapi ketika ditunjukkan sanatnya, diminta untuk menjual sanatnya setiap setiap bulan meloloskan, meluluskan hampir ribuan, 800 ke atas santri. Tapi satu pun tidak ada yang dibekali dengan sanad Al-Qur'an saja, Al-Qur'an saja. Sanadnya jalurnya dari Haf Abu Hafiz itu bacaan. Berikasi apa apa apa, -apa silakan. Atau kalau enggak ya punya jalur sana sendirilah, pengen tahu saya pin. Nanti kalau ditunjukkan ditertawakan di dunia ulama antar dunia keilmuan Islam. Maka saudaraku semua, saya tidak berniat apapun sedikit pun. Saya hanya ingin membongkar, membuka akal sehat, akal waras, memantik penyelan semua. Oh tiba eh, tiba eh, tiba itu mangkul atau makna alat jamaah itu bukan hanya alat jamaah saja. Dan saya meyakini itu bahwa itu adalah jamaah Allah sendiri yang pelatihan, yang nyontek, yang nyuntuh. Dulu artinya metode seperti itu. utawi iki iku babun utawi iki bab hadza babu takdiruhu hadza sebenarnya di kalimat hadza babu disingkat babun maka maknanya utawi iki bab takdirnya permulaannya adalah kira-kira permulaan wa'mu betandanya adalah hadza mangkul lho iki mangkul ternyata orang luar lebih pinter tapi yang namanya hidayah saudaraku semua yang namanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ditunjukkan seperti itu. Pun kalau Allah belum membuka hatinya ia sulit Dan itu kita menyadari kita itu berapa puluh tahun sudah mendapat informasi, mendapat perbandingan, mendapat uh, apa namanya bayan yang begitu jelas tapi ketika Allah belum membuka hati kita ya masih aja ngayal malah ora oh, sah tafsir-tafsiran saya itu dengar sama sesepuh sesepuh itu sama ibu. tak sering itu di kira kira katanya Al-Quran kok dikira kira loh lah kalau yang kira kira itu bisa dimaknani kita kira kira terus kemudian tertulis dalam kitab dan diuji benarannya dan kemudian ulama ulama ini juga di kenal mau tabar terkenal oleh ulama ulama yang lain apa salahnya toh semua perkiraannya pun didasarkan sebuah hadis kesimpulan-kesimpulan hadis dibanding dengan orang yang nggak ngira-ngira katanya di tapi ngelantur tekan mana-mana mulai Fatihah sampai Anas diarahkan semua ke Setiap ayat jihad, setiap arah infak diarahkan kepada impak persenannya. Setiap kata-kata kata-kata mukminin ditujukan kepada dirinya sendiri, golongan sendiri. Ketika ucapan kafir-kafir ditujukan kepada golongan yang lain, walaupun Islam. Setiap ada kata-kata ahli kitab ditujukan kepada kiai-kiai, selain golongannya yang dianggap pinter namun sorop pinter bahasa arab itu ahli kitab konyol ini kayak konyolan apa lagi ya buka dong akal set akal warasnya kan gitu saya udah warak persur persuder saudaraku semua masyhur muslimin hafidhohu ta'ala. udah kenyang saya dengan muatan tersebut saya tuh saya setiap saat pagi saya tuh ngajar di Islam Jamaah itu. Pagi, malam, tuh ngajar. Kalau pagi saya ngajar aku tubuh sitah, itu dari belakang masjid itu berjudi saya. Itu. Sudah hatam Bukhari, selesai saya yang ngajar sendiri. Bukhari sama Abu Dawud. Saya sendiri itu perlembar, perlembar, lembar Pokoknya bakda subuh sampai subuh, eh sampai jam 6. Ada empat puluhan orang, dulu mulai dari dua orang, tiga orang, empat orang sampai terakhir saya diberhentikan itu di non aktifkan 40 orang 40 orang, -orang kemudian digiring di daerah diintrograsi saat itu yang ikut ngaji saya pagi itu diintrograsi katanya nah, sih ditanya ada nggak penjelasan penjelasan yang menyimpang menyimpang ya mereka ya nggak kerasa karena dia sudah asik hadir dengan saya kayak oh, biasa biasa mawon ya. nih kayak biasa biasa mawon ya. padahal sudah saya masukkan dikit-dikit sudah saya jelaskan hadis-hadis hadis yang do'if. Kan adanya saya Bukhari nih. Setiap pagi saya. Lima tahunan. Saya Bukhari tiga tahun. Kemudian apa Abu Dawud dua tahun. Lima tahun saya ngajar. Hatam Alhamdulillah. Jadi bukan apal. Ya. Suasananya seperti itu. Udah tahu. Ya. Terus pas Abu Dawud saya sudah mengumumkan untuk persiapan membeli hadis muslim mengundi persiapan bim muslim pas saat itu kodarullah langsung maklumat datang pas pertengahan itu ternyata anak-anak bukan anak-anak ini orang-orang keluarga karena kan di komplek masjid desa belakang ini paling banyak sekitar 100 meter 200 meter lah di sana, dari dari mas ini mungkin menjadi desa masjid kelompok masjid kelompok banyak kelompok di sini. Gimana? Sudah? Sudah tercerahkan ya? Jadi bukan satu-satunya klaim mangkul dengan metode yang diterapkan dalam Islam jamaah. Dikira itu paling murni, paling sah. Satu-satunya bukan Ternyata di luar Islam jamaah. Di kawan-kawan sahabat-sahabat saudara kita, NU. Juga seperti itu. Dan saya meyakini, hakul yakin, Bapak Nur Lubaidah dulu mencontoh, nyuntuh metodenya sahabat-sahabat di NU. Hanya saja berbeda kitab dan beliau kudarullah diberikan mungkin keutamaan ya karena lama di NU jadi ya sepantasnya mungkin ilmu alatnya juga mumpuni begitu saudaraku -saudara semua insya Allah apa yang saya sampaikan tidak tidak berharap kecuali kebaikan semoga anda semua menyadari akan hal itu sahabat satu yang ada di dalam kemudian yang ada di luar semoga lebih tahu mengenal tentang Islam Jamaah kemudian yang sudah hijrah semoga semakin kuat, semakin mantap, semakin yakin Assalamualaikum fikum wabarakatuh Assalamualaikum sehat السلام على الوارث ان السلام على سلامت اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البين